Selamat sore pemirsa. Selamat berjumpa kembali bersama saya Nur Angsi S. Hasan, Mabes Barindo Televisi mengabarkan. Ruan AKBP Erik Weinrich meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi merdeka yang dilaksanakan di Kebun Raya Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Minggu 15 Agustus 2021. Dalam vaksin tersebut, terpantau antusias warga mendatangi gerai vaksin yang sudah disediakan oleh Polres Pasuruan. Serbuan vaksin ini untuk mendukung percepatan vaksinasi COVID-19. Kegiatan ini yang bertujuan gerai vaksin merdeka dan bansos semangat Polres Pasuruan. Kapolres Pasuruan, AKBP Erik Weinrich mengatakan, sekitar 1.300 yang sudah terdata di polsek-polsek, kita estimasi masa cairnya hanya 500 orang. Tetap kita melayani dan bagi sistemnya. Menurutnya, awalnya memang 1.700 yang kita siapkan di polsek-polsek, tetapi realisasinya mencapai 3.500. Ternyata, faktanya sudah melebihi batas. Kita harus menerima, selama kita ada vaksin, maka kita akan suntikan. Mau dari awal kita batasi, yang lebih datang terlebih dahulu, ternyata masyarakat duluan. Padahal, startnya itu mulai pukul 08.00 pagi, akan tetapi yang mengantri mulai pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Personil yang kita kerahkan sebanyak 150 anggota, dengan dibagi 6 gerai. Kita sudah berusaha untuk desain. Intinya, selama vaksin kita masih ada, akan terus kita vaksinkan. Alhamdulillah, total vaksin keseluruhan hingga hari ini sudah mencapai 40.000. Ia menambahkan, kalau ada tenaga kesehatan yang mau jadi relawan, silahkan. Kita akan tampung untuk yang mau jadi relawan. Kalau untuk operator, kita tetap memakai anggota kepolisian sendiri. Pihaknya juga berharap kepada seluruh masyarakat agar yang belum vaksin, agar untuk ikut vaksin. Demikian pemirsa sekilas info sore ini. Saya Nur Angsi S. Hasan yang bertugas hari ini. Mohon undur diri, selamat sore dan terima kasih.